Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi ke kolam renang Bulungan. Sore ini Mas Buminya renang di kolam renang Bulungan, teman-teman. Kita mendarat lagi di sini. Al Kahfi tadi sepanjang jalan tidur. Duduk di belakang, saya bilang ngantuk gak? Enggak. Baru belum nyampe berapa perjalanan udah tertidur lelap dan dia pindah ke depan. Dan Mas Buminya sudah mana nih? Oh, dia udah lari-lari. Ada Coach Eric nih. Situasi Bulungan sore ini, teman-teman. Bumi udah 2 minggu yang gak datang. Kacau. Ini dalamnya lumayan nih, 2 meter atau 3 meter ya. Oh, Al-Kahfi suruh lari-lari, habis ngantuk langsung suruh lari. Termuter, teman-teman, termuter. Situasi di kolam renang Bulungan sore ini. Coach. Apa kabar? Bumi nggak masuk mulu dari kemarin. Sibuk. Katanya capek. Kirain lagi persiapan di IKN. IKN udah ada yang ngurus. Perwakilan aja. Ini dalamnya berapa, Coach? Ini 1,5 sampai 3,5. 3,5 ujung? Apa tengah? 2,7. 3,5 mas, Nayam. 1. Mana tulisannya? Oh, Yusono ya ujungnya. Itu yang 2,7 itu ujung sono apa? Ini 2,7 kan? Itu semua atau dari? Yang ujung sana, jadi dia turunan gitu. Dari 1,5. Gak kelihatan mata ya? Kalau hari gini gak ada yang umum ya? Tadi sampai 3,5. Berapaan ya kalau renang di sini? Hah? Renang di sini berapaan? Kalau hari biasa itu 12.500. Murah banget. Rame tapi kali. Sekarang 15.000 satu minggu. Rame nggak itu? Nggak terlalu rame. Itu kalau mau renang lewat mana? Ramenya satu minggu doang. Kalau mau renang lewat mana? Aku di mana? Di depan sebelah sono? Gitu, di belakang sini. Ini? Lewat main aja di situ. Eh, ada top house di... Katanya nggak bisa. Cepat saya balik hari ini. Ini Bumi persiapan. Setelah 2 minggu kamu nggak renang? 2 minggu. Oh iya. Iya. Oh, aku 2 minggu enggak berenang. Ini si Al ya? Kamu datang terus, Al? Kamu datang terus? Iya. Awas, Bos. Awas, kepala bahaya loh, Bom. Ketemu sohibnya Al, siapa nama kamu? Al. Al siapa? Muhammad Al? Al Mahendra. Al Mahendra. Panggilannya Hendra. Al Mahendra katanya. Oh, ini ketemu sohibnya lagi Bumi, dapat teman juga di sini namanya Al. Kamu enggak ada bebas. Woi, pertama bergerak dia. Ini apa, Coach? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Dua puluh lima meter ya?
50? Wah, lebih panjang lagi ternyata. Lebih panjang lagi ternyata, 50 meter sekali berenang. Ganti baju dulu ya, coach ya. 50 meter. Ini yang berenang nggak begitu banyak, biasanya kadang rame nih. Kayaknya nggak begitu rame, coach. Apa belum berdatang? Belum pada datang. Belum tahu ini guys, kalau umum tadi katanya 12.500 gitu. Jadi murah sekali dengan kolam renang yang clean, bersih seperti ini. Sih rekomendasi ya. Katanya kalau hari Sabtu Minggu 15.000 katanya coach itu tadi ya. Cuman aku belum ketemu petugasnya langsung jadi belum tahu. Nanti kita coba keliling-keliling ini ya, keliling-keliling sini kita cari-cari informasi. Nah, jujur saya sendiri belum begitu ngerti ya area sini. Saya dulu kalau waktu saya kuliah di Mustopo sering diajak Mbak Cakra makan di belakang sini. Di sini apa sini? Kayaknya sebelah kiri. Di sebelah sini makan ayam apa ya? Sebelah sini. Bismillah. Nah ini kayaknya sih ayam kampung, gudeg ayam kampung. Sepertinya ini sih enak dulu. Dan Mas Bumi menuju ke sini itu 50 meter di belah sini, ujung sini. Coach Eric yang ngajar. Hey, come on, woi, go 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 go. Kok malah ngobrol ini gimana ini? Aduh. Malah bercanda aja nih Bu. Suruh berenang terbalik nih. Apa bahasanya? Halo, halo. Halo. So, tadi sempat kepikir mau naik busway di situ ya. Cuman saya belum tahu arah-arahnya kalau dari arah Kebon Jeruk, Jalan Panjang nembus apakah dari di mana ya? Sambungannya mungkin di Bayoran atau mau lewat di Sudirman nih. Tadi saya masih kepikir tapi belum tahu. Malah slow-slow aja Bu Mina, guys. Masa slow-slow aja nih. Busway-nya di atas tuh. Di daerah Ciledug ya. Oh, baliknya suruh berbalik begitu, tapi kasih alang enggak? Oh, merenang terbalik begini. Kalau saya sih belum bisa yang begini, guys. Bumi malah santuy aja noh, berhenti. Kacir tuh emang. Bumi udah santuy-santuy aja malah noh, pinggir dulu. Woi, power bro, gas. Udah nikmat banget ya pada ya, santai aja. Berenang kayak gini, berbalik terbalik begini. Teman-teman ada yang bisa? Gaspol. Malah kafe udah mau nyampe ujung. 50 meter guys. 50 meter. Dengan santuinya dia. 50 meter dan udah mau nyampe ujung sana. Mancing, 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 mancing. Jadi teman-teman, ini kolam renang Burungan dan termasuk bersih ya. Ini untuk kolam renangnya termasuk bersih. Saya bingung yang dalam sebelah mana, yang dalam ujung sini atau tengah ya. Kayaknya sih kesininya dalamnya itu, kesono agak pendek kali 1,5 gitu. Kemungkinan besar ya teman-teman ya. Jadi situasi sorenya seperti ini.